Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Issues in my head. I like you. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo track lovers, ketemu lagi dengan saya di channel Jagapati Crew. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan merilis dump truck siluman lagi dari Mitsubishi Canter Euro 4 tentunya, karena 2022 ini full Euro 4. Kita lihat variasinya ya. Di sini ada bumper, pipi, rak kabin, box, setra, running text, pokoknya dump siluman boys. Nah, dengan warna yang cukup rame, mirip truknya Borneo Sayur yang kemarin, yang sempat lumayan banyak peminatnya ya. Nah, kali ini dengan konsepnya pengaman stainless teman-teman, karena ini untuk sawitan, dump truck siluman. Pengaman stainless 4 batang plus sayap. Ini untuk baknya pokoknya dibikin bak-bak sawitan lah. Nah, untuk lampu belakangnya menggunakan Volvo dengan dudukannya stainless. Nah, untuk pengamannya ini di set ikut naik bersama baknya ya teman-teman, karena ini permintaan konsumen. Nah, kita lihat di sini dengan warna spakbor orange, warna tengah kuning, warna atas abu-abu, dengan desain stiker yang cukup rame juga, plus lampu kolong warna biru. Nah, itu cingkrang banget ya untuk yang belakang ya, karena kalau ceper-ceper waktu didamin itu nyangkut. Nanti kita coba tes ngedam di luar, karena di sini enggak cukup untuk tempatnya, nyangkut atap. Nah, ini sedang pemasangan saklar untuk lampu running text sama lampu kolong ya. Jadi saklarnya dipisah. Nah, untuk unit ini sendiri teman-teman, nah, dengan modifikasi seperti ini, budget yang dihabiskan ayo kira-kira berapa? Nah, karena ini unitnya nggak cuma satu, ini nanti masih ada 5 lagi ya teman-teman, nanti kita bahas di konten yang berikutnya saja. Nah, ini kita akan coba dumpnya di luar ya. Di tempat yang rata, di cor-coran. Ini unit pertama yang rilis teman-teman. Setelah ini selesai, pak bosnya pesen lagi 5 unit langsung. Nah, itu pengamannya dipotong di belakang bagian spakbor, depannya yang belakang ikut naik, yang depan tinggal. Jadi seperti ini teman-teman. Oke, cukup sekian kontennya, semoga bermanfaat. Kita tunggu untuk konten berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa di kilometer berikutnya.
gak apa.